ada juga yang mencari pakai itu juga. Dapat teman-teman tuh. Banyak sekali ini, ribuan ini. Kita survei lokasi, ternyata ada ini orang gugu ikan, dan ini dia hasilnya. Wah, dapat banyak. Wah, putian kocolan setengah kebo. Lagi menjaring-jaring ikan loh. Tapi berawai terjun loh. Nah, orang dua alat loh. Dua alat loh. Sayang sekali teman-teman, kita tidak bawa jaring. Jadi kita shooting dari atas saja. Lihat-lihat. Lihat. Dapat setengah kebo itu. Dapat banyak. Karena pakai sirok lumayan besar. Itu ada juga yang mencari pakai jebak, jebak ikan. Berbondong-bondong mencari ikan. Baik orang dewasa sampai anak-anak pun semua terjun. Teman-teman, karena dia tidak tahan dengan orang yang mencari ikan, makanya dia nekat untuk mencari dengan cara menggugu. Biasanya itu ikan itu tersembunyi di bawah-bawah sini teman-teman. Lo ber. Dapat satu teman-teman. Ikan gede. Lumayan besar. Dia ada mulai ber. Cane kono ya. Cane kono. Aduh.
kan nila. Nila. Tadi labor, tadi wani labor. Ini ada mu eh. Ini pun ada. Cuman daripada di situ airnya dalam, tak coba di sini. Aduh, nah, dapat teman madu lepas. Ini kita akan ikan gede, ya kecil. Tapi tidak apa-apa daripada tidak oleh. Kumpul di sini. Lihat-lihat. Kekeringan. Banyak sekali teman sampai sana. Wah, tuh. Tuh, tapi enggak berani kita, teman-teman. Kayak ini padinya Pak Tani nanti rusak. Kita cari yang di pinggir-pinggir aja. Bur, ada ambu, Bur. Ambu. Pakai, Bur. Ini teman-teman. Lagi. Ini tidak pakai buruk. Ayo dong. Buat itu lagi, itu lagi. Ayo, ayo. Kecil-kecil banyak sekali ini, ribuan ini anak-anak loh, ikan gabus ini, itu banyak sekali. Nah, kejebak ini teman-teman, ini kubangannya tinggal sedikit sini. Kecil-kecil banyak sekali ini, ribuan. Sekitarnya itu sudah kering ini. Ikan di dalam ini, nah itu ikan petik. Selamat, ada tenaga kering. Sebenarnya ini tidak direncanakan teman-teman, karena tapi itu cuma tidak sengaja karena kegiatan kita kering. Tanya kita sekarang. Ya berapa? Ya berapa? Sisa terus.